Daripada informan kita di lapangan bahwa tersangka curat telah diketahui posisinya. Dan menurut informasi yang ada, tersangka ini membawa senjata tajam dan senjata api rakitan. Jadi perlu kewaspadaan dari kita. Untuk itu semua perintah tembakan atau di lapangan semua pergerakan dari perintah saya. Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri, karena bagaimanapun juga nyawa kita yang penting. Untuk itu, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Jelas? Jelas. Selesai. Oke, langsung kita gerak. Ya halo, bro, gimana? Ah udah deh. Pakai apa dia? Pakai apa? Oh ya pakaian putih. Pakai pakaian putih sama abu-abu ya. Ya satu pakaian putih satu pakaian abu-abu. Pakai tanah. Oke jalan pendek jin ya. Ya udah pantau terus ya. Kita udah jalan ke sana. Oke. Reska pakai baju warna putih ya. Ya, celananya pendek, celana jeans, yang satu pakai baju abu-abu. Siap. Polisi, berhenti! Lari! Halo, selamat siang, Manan. Mohon izin, Manan. Untuk tersangka curat sudah berhasil kita amankan, Komandan. Namun tertembak di bagian lambung bagian kanan, Komandan. Di pinggang bagian kanan, Komandan. Dikarenakan tersangka yang utama melarikan diri, Komandan. Dan ditemukan satu buah senjata api dan satu senjata tajam, Komandan. Mohon izin, Komandan. Siap, Komandan.
Siap. Manajer komandan, siap dilaksanakan komandan. Untuk tersangka langsung kita bawa ke rumah sakit komandan. Siap. Siap komandan. Siap. Untuk laporan lebih lanjut akan kami lakukan juga komandan. Siap komandan. Siap laporan komandan. Kegiatan pelatihan diskresi kepolisian merupakan penjabaran dari kebijakan Bapak Kapolda Brigjen Pol Anton Wahono berkaitan dengan tindak pidana 3C yaitu curat, curas, dan curanmor, di mana banyak pelaku-pelaku curat yang merupakan residivis yang akan kita lakukan tindakan tegas. Dasar hukum pelaksanaan tugas tindakan tegas kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu dalam Pasal 18 Ayat 1 berbunyi, untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat melakukan tindakan berdasarkan penilaian sendiri. Oleh karena itu, pelatihan diskresi kepolisian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan memberikan keyakinan terhadap anggota akan tindakan yang dilakukan apabila pelaku atau tersangka mengancam jiwa anggota tersebut, kemudian mengancam jiwa masyarakat.